Assalamualaikum, selamat siang. Saya minta tolong ya Pak, biar masalah kasus ini cepat selesai dan cepat diproses dengan secara hukum. Siapa lagi yang naik pada dia? Wanto dari Sabuan lagi. Dia naik. Bulan 8. Agustus. Iya. Terakhir dari Anda? Lewat kemarin. Terakhir kapan dia ini pakai? Lewat kemarin hari apa? Kemarin dulu. Saya atas nama pihak korban dengan atas nama pelaku ayah kandung saya sendiri, Ibri Mukoago, hampir tiap malam melakukan hubungan intim dengan secara pemaksaan, kekerasan, dan ancaman. Kalau saya menolak, bagaimana? Karena saya takut, karena saya sudah diancam, jadi saya tidak bisa kabur. Kalau saya kabur, jadi tim menemukan dua saksi yang mengatakan sering melihat orang tua berbuat bejat terhadap kakak mereka. Siapa Nguni nak bilang? Takut orang ancam. Dia diancam bagaimana Pak Nguni? Menggantung. Bukan main. Sampai macam. Dari papa. Mar, ini pernah korang di PKK? Enggak. Kasihan ini, kan? Iya. Badir itu. Betul, ya? Bilang baik-baik, Pak Kumdan, ya? Bercerita baik-baik. Polisi menangkap seorang laki-laki di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, karena diduga berulang kali memperkosa anak kandungnya. Kepala Kepolisian Resor Mongondo, AKBP Nova Surento, mengonfirmasi penangkapan tersebut. Berapa kali? Ya tiap malam. Oh, tiap malam. Adanya pemerkosaan oleh seorang ayah kandung itu berawal dari beredarnya video pengakuan seorang anak perempuan yang viral di media sosial. Dalam video itu, korban mengaku dipaksa ayah kandungnya melakukan hubungan intim hampir setiap malam. Korban meminta tolong kepada aparat berwenang bisa membantu masalah yang dia alami.